Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul layli alal nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar tawsiratan li zawil albabi wal i'tibar amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita hari ini, tarjim kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah baik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini sesuai dengan permintaan ibu-ibu, secukupnya kita bahas sebentar tentang jamak qasar dalam sholat, baru kemudian nanti kita langsung nyetor. Niatnya harus disetor dan diingat. Kalau enggak ingat berarti enggak jalan-jalan. Oke? Nah, kita bahas dulu terkait dengan syarat dan ketentuannya. Suara oke ya? Suara jelas? Jamak qasar adalah jamak itu artinya adalah mengumpulkan. Saya ulang ya. Jamak itu adalah mengumpulkan. Berarti jamaah adalah orang-orang yang berkumpul. Majmu adalah kumpulan, majmu syarif, kumpulan doa, zikir dan solawat. Majmu kitab, kumpulan kitab. Kalau jama berarti kumpulan, oke? Okay? Nah, jama itu adalah mengumpulkan, oke? Okay? Qasar adalah memendekkan. Berarti jama qasar adalah dikumpulkan dan dipendekkan, oke? Okay? Dikumpulkan dan dipendekkan. Maka kalau jamak doang, kalau jamak saja, berarti niatnya berarti dia rakaatnya normal 4-4. Tapi kalau jamak qasar, berarti niatnya dipangkas jadi 2-2. Oke? Ada baiknya jangan catat dulu, karena ini tidak untuk dihafal, tapi untuk dipahami saja, supaya paham. Ini bukan hafalan. Nanti niatnya juga enggak hafalan. Niatnya pemahaman saja nanti. Gampang saja. Oke, saya ulang ya. Jama' adalah mengumpulkan sholat. Qasar adalah memendekkan. Berarti jama' qasar, sholat itu dikumpulkan dan dipendekkan. Kalau jama' saja, berarti rakaatnya normal 4-4. Kalau jamak qasar, maka itu berarti 2-2. Sampai sini paham? Nah, kalau ditanya, mana lebih bagus sholat biasa kalau kita musafir atau jamak? Lebih bagus jamak. Tapi mana lebih bagus jamak atau jamak qasar? Lebih bagus jamak qasar. Lebih pendek, lebih baik. Lebih ringan, lebih baik. Banyak orang-orang yang bilang kayak gini, ah ngapain kita jamak, kan ada musola, kan ada masjid, kan ada pom bensin. Itu orang tak paham bahwa pada zaman dulu orang bisa sholat di belakang bukit, di balik bukit, tapi keringanan dari Allah tetap dianjurkan untuk diambil walaupun kita naik mobil pribadi. Ah saya gak mau, pokoknya saya mau sholat biasa, terserahlah, yang penting lebih baik jamak qasar. Kalau kami di jalan orang-orang yang ngerti itu, kalau enggak ngambil jamak dianggap enggak paham. Enggak berdosa. Tapi mana mau? Caranya ringan, dia lebih ringan, Allah lebih suka, pahala sama. Dibanding caranya berat, biasa-biasa saja dan pahalanya sama. Ya kan? Lebih baik lagi ambil yang keringanan. Banyak orang-orang yang dia pertahankan sholat 5 waktu, tapi zuhurnya 2:30. Main dia ke Ulu Kasok. Atau dia main kemana? Benteng. Asarnya 5:30. Bela-belain sholat 5 waktu. Bagus lagi jamak. Oke? Okay? Nah, coba diingat. Kata kuntinya jamak qasar. Coba sebut semua. Jamak qasar. Lagi. Jamak qasar. Lagi. Jamak qasar.
lagi lagi jamak qasar. Ingat kata kuncinya jamak kok. Oke, kita letakkan dulu jamak qasar itu. Yang bisa dijamak qasar hanya ada dua kelompok sholat. Yang pertama adalah zuhur dan asar. Boleh digabung. Dilakukan di waktu zuhur namanya jamak qasar takdim. Ya dong? Dilakukan di waktu asar namanya jamak qasar takhir. Ya dong? Maghrib dan isya digabung jadi satu. Dikerjakan di waktu maghrib namanya jamak qasar takdim. Betul? Dikerjakan di waktu isya jamak qasar takhir. Betul? Sampai sini clear? Nah, kita letak itu dulu. Kita belajar dulu syarat dan ketentuannya, baru kita belajar niatnya. Pertama, jangan khawatir, nanti kita sebut niat bareng-bareng. Orang yang boleh melakukan jamak adalah orang yang melakukan perjalanan atau dalam kondisi musafir. Minimal perjalanan adalah 85 km. Berapa minimal? 85 km. Dari sini ke Bangkinang apakah sudah 85? Belum. Dari sini ke Rantau Berangin lebih kurang. Atau dari sini ke Siak bisa. Atau dari sini ke Dumai bisa. Ya, itu adalah jamak minimal 85 kilo. Apakah pesta boleh jamak? Tidak bisa. Makanya kalau kita punya anak yang lagi pesta, anak menantu kita, maka lalu kemudian dia melakukan yang namanya pesta, usahakan dia wudu dulu, baru kemudian dia pakai make up, orang azan dia sholat zuhur dulu, jadi pengantinnya itu turun saat zuhur, nanti ganti bajunya saat asar. Ini kadang-kadang pesta turun pengantin jam 11, lalu kemudian pasti nggak sholat zuhur. Nanti kemudian ganti baju jam 3, udah pasti dia enggak sholat asar, malu kita. Apakah orang sakit boleh jamak? Ya. Tidak. Kalau orang sakit lain lagi ketentuannya. Sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau enggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau enggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalqian, kalau enggak bisa ya telentang. Jadi orang sakit gak bisa jamak. Boleh jamak dari sini ke Ramayana? Karena belum 85 kilo. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, yang dihitung adalah jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Saya ulang ya, yang dihitung adalah jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Misalnya, dari Pekanbaru ke Jakarta, jarak tempuh lebih 85 kilo. Lebih tepatnya 1200 kilo. Tapi waktu tempuhnya cuma 1 jam 20 menit. Boleh jamak? Boleh. Karena jarak yang penting, bukan waktu. Atau sebaliknya, kita dari sini pergi ke Bangkinang. Jarak tempuhnya cuma 60 kilo. Rupanya macet. Dari jam 11 siang sampai maghrib, macet. Boleh jamak? Macet loh. Macet. Macet. Jawabannya adalah tidak boleh. Karena yang dihitung adalah jarak, bukan waktu. Terus gimana ustazah, enggak boleh jamak, sholat aja. Lah kan macet, sholat di mobil, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Ya tayamum lah, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Istinja, cebok, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Lupa wudu. Cara wudu adalah lupa. Wudu itu yang wajib cuma niat. Basuh muka, tangan, kepala, kaki. Dah. Tekentun tidak wajib wudu. Tidak wajib istinja. Kok tidak wajib wudu?
Nggak wajib istinja. Kecuali buang air kecil, buang air besar, baru cebok. Cebok itu dalam wudu sunnah wudu, tidak wajib wudu. Makanya kalau karena orang banyak menganggap cebok itu wajib, payah dia jaga wudu 24 jam. Kenapa kamu tidak mau jaga wudu 24 jam? Cebok taruh imam. Padahal enggak ada yang nyuruh dia cebok. Ya kan cuma niat muka, tangan, kepala, kaki yang dibasuh cuma 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja kalau wudu. Enggak cebok enggak apa-apa. Doa cebok tahu? Allahumma hassin farji wa tahhir qalbi minan nifaq. Jadi cebok baca apa selama ini? Lantak aja. Pakai air yang penting. Allahumma ya Allah hassin farji. Bersih apa? Sucikan kemaluanku. Wa tahhir qalbi minan nifaq, dan sucikan hatiku dari perkara munafik. Nantilah. Hah? Ya, minan nifaq ya, dari perasaan atau perbuatan nifaq. Nantilah besok lah ya, kita hafal ya. Ya cebok selama ini cebok aja. Mantap. Ya sunnah sih, enggak wajib sih. Masuk kamar mandi baca doa. Cebok baca doa. Allahumma hassin farji wa tahhir qalbi minan nifaq. Kalau saya survei banyak cebok enggak baca. Wah, kacau ini. Berarti berkaca pun tidak berdoa. Bismillah aja. Karena jadi yang sholat di mobil tadi, karena sholat di mobil pakai tayamum itu, ini pakaian dan nggak ada pakai celana, pakai blus, celana panjang, boleh nggak sholat? Nggak bisa. Sholat pakai celana panjang nggak boleh. Kalau sholat pakai celana panjang, ibu-ibu ambil sarung, tutupkan. Kerudung cukup sampai dada. Tangan sepergelangan boleh nampak. Jangankan sholat pakai celana, keluar rumah aja pakai celana tak boleh. Celana kan bukan pakaian wanita. Nggak bisa. Itu bab aurat. Nanti kita bahas bab aurat. Apa? Sebentar ya. Oke, lanjut. Oh, nanti pasti tahu di akhir. Nanti tanya, kalau jamaah kosong nanti tanya boleh. Nanti terjawab. Kita lanjut jamaah ya. Aurat nanti ya. Oke, jadi Nanti terjawab. Jadi kayak gini ya. Jadi ketika ibu, ketika kita melakukan yang namanya jamak, itu jaraknya jaraknya minimal berapa tadi? 85. Jaraknya adalah 85 kilo. Jadi kebangkinan enggak boleh jamak. Oke, sampai sini paham? Oke. Pertama adalah jaraknya 85 kilo. Yang kedua adalah yang diukur jarak bukan waktu. Yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Misalnya nih, kita dalam kondisi
ingin berapa lama jamak itu boleh dipakai. Kalau kita pergi, jelas kapan pulangnya. Saya ulang ya. Kalau kita pergi, jelas kapan pulangnya. Misalnya nenek ditanya sama cucu, mau kemana nek? Minimal mau ke Bukit Tinggi. Berapa lama nek? Nenek bilang 10 hari. Maka nenek ini jelas kapan pulangnya. Maka nenek boleh pakai jamak itu paling banyak 7 hari. Oke? Tapi kalau seandainya nenek ditanya, berapa lama ke Bukit Tingginya nek? Lalu neneknya bilang, ndak tahu doh, pigi aja dulu, kapan mau pulang baru pulang. Maka nenek hanya boleh jamak dalam perjalanan saja. Nyampe di sana tidak boleh jamak lagi. Karena pergi untuk kembali, itulah musafir. Musafir, dia pergi untuk kembali, dia cuma stay sementara waktu. Sementara pergi gak jelas kapan pulangnya, itu dia dianggap living, dia dianggap mukim. Paham atau bingung? Dah. Nomor 4. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau ada orang yang bekerja di Siak, dari Pekanbaru dia kerja menuju Siak, itu kan lebih 85 kilo, betul? Lalu kemudian karena lebih dari 85 kilo, dia tapi dia PP aja, pergi jam 4 pagi, nyampe jam 8 pagi, dia kerja, lalu pulang lagi jam 4 sore, lalu kemudian dia balik lagi jam 8 malam. Dia udah bulak-balik, setiap hari, apakah boleh jamak? Tidak, karena dia tidak musafir. Musafir itu adalah pergi dan pulang untuk kembali cuman sesekali saja. Oke? Okay? Iya, tapi udah aktivitas setiap hari, Mbak. Masa 20 tahun dia kerja, 20 tahun dia jamak? Oke? Okay? Sekarang kita masuk tata caranya. Coba tadi kata kuncinya apa? Apa kata kuncinya? Jamak kosor. Zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur. Takdim atau takhir? Dikerjakan di waktu asar. Takdim atau takhir? Takhir. Maghrib isya di waktu maghrib. Takdim atau takhir? Takdim. Kemudian maghrib isya di waktu isya. Takdim atau takhir? Takhir. Tadi kata kuncinya apa? Jamak kosor. Iya kan? Yuk kita kemudian pura-pura kita mau kemana nih? Katakan kita mau ke Tembilahan. Berangkatlah kita jam 11 pagi gitu ya. Berangkatlah kita jam 11 pagi. Lalu siang jam 1 isoma, istirahat, sholat, makan. Lalu ibu berpikir kayak gini ya. Aduh, daripada kita nanti capek pula berhenti lagi asar, kita kerjakan aja yuk asar kita nih di waktu zuhur. Kita kerjakan aja yuk asar kita nih di waktu zuhur. Bisa? Zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur. Takdim atau takhir? Takdim. Takdim atau takhir? Takdim. Tadi kata kuncinya apa? Jamak kosor. Berarti zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur, jamak kosor takdim. Betul? Ya. Oke. Berarti niatnya gini aja. Sengaja aku sholat jamak kosor takdim. Sebutkan jenis sholatnya. Zuhur asar lillahi ta'ala. Boleh, enggak ada masalah. Intinya rakaatnya enggak perlu. Kalau udah kosor itu udah berarti 2 rakaat. Kalau udah kosor berarti dia udah 2 rakaat. Kalau makan kan tidak usah. Iya.
tidak ada larangan menyebutkan untuk rakaat. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Ini saya sampaikan yang paling gampang. Mau ibu tambah mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Mau ibu tambah wajib atasku karena Allah ta'ala. Mau ibu tambah dengan dua rakaat lillahi ta'ala. Itu pilihan. Ini yang paling gampang. Kita kasih tahu biar enggak bingung. Oke. Sengaja aku sholat. Oke. Jama' qasar takdim. Sholat apa? Zuhur asar lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Nanti kita belajar caranya. Ini sebentar dulu, zuhur dulu. Zuhur asar di waktu zuhur. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Dikerjakan di waktu zuhur, takdim atau takhir? Takdim. Berarti niatnya 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamak qasar takdim zuhur asar lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Intinya jamak qasar. Takdim atau takhir terserah ibu aja. Ibu mau kerjakan di mana. Lalu ibu sebutkan jenis sholatnya di belakang. Udah. Jadi kalau ibu tanya lagi rakaatnya disebutkan enggak, terserah. Mustaqbilah kiblati adaan lillahi ta'ala, terserah. Ya ini sebutkan enggak fardunya, enggak juga enggak apa-apa. Ini yang paling pokoknya. Paham? Nah, misalnya nih, sengaja aku sholat jamak qasar takdim, 2 rakaat asar, 2 rakaat zuhur menghadap kiblat wajib atasku karena Allah. Enggak ada masalah. Ini kita kasih yang paling gampang. Intinya jamak qasar. Takdim atau takhir terserah ibu di mana. Sebutkan nama jelasnya di belakang, ya. Nama jenis sholatnya di belakang. Jangan bicara maghrib asar dulu. Kita masih zuhur. Gimana? Pertanyaannya tadi, nanti kan berdiri lagi, assalamualaikum kan, dan warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri lagi kan, nanti pertanyaan lagi. Boleh niat, enggak juga enggak apa-apa, karena niatnya udah jamak. Iya. Oke, sholat 2 rakaat zuhur. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lanjut tegak. Berapa rakaat asar? 2. Oke, clear? Coba semuanya. Zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur. 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamak qasar. Zuhur asar. Baik. Logikanya cuma gitu aja. Intinya jamak qasar. Takdim atau takhir terserah ibu mau kerjakan di mana. Kalau di waktu asar berarti takhir dia. Kalau di waktu zuhur berarti takdim dia. Oke? Okay? Clear? Allahu Akbar. Salat apa duluan? Asar. Berapa rakaat? 2. Lanjut salam kanan, salam kiri. Allahu Akbar. Salat apa yang kedua? Zuhur. Yang kedua? Oh enggak, zuhur ya. Salat yang kedua baru asar. Oke? Okay? Itu takdim kan? Oke. Okay. Udah paham? Intinya jamak qasar. Terus rupanya jam 11 kan ibu tadi berangkat. Rupa-rupanya ibu pusing. Karena ibu pusing, lalu kemudian ibu bilang, nanti ajalah kita sholat zuhurnya di waktu asar. Gak usah lagi sholat zuhur kita. Kita sakit perut nih. Nanti ajalah zuhurnya kita kerjakan di waktu asar. Boleh? Boleh. Zuhur asar dikerjakan di waktu asar. Takdim atau takhir? Takhir. Takhir. Takhir dong. Oke, berarti ini kata kuncinya apa tadi? Jamak qasar. Berarti jamak qasar? Takhir. Berarti niatnya sengaja aku sholat jamak qasar takhir asar dan zuhur lillahi ta'ala. Sholat yang waktunya dulu. Jadi sholat yang waktunya dulu. Asar dulu, baru zuhur. Walaupun ada sebagian kecil bilang adalah zuhur dulu, tapi asar dulu. Nanti di akhir akan tahu kenapa asar dulu. Allahu Akbar, asar berapa rakaat?
2. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Langsung tegak Allahu Akbar. Zuhur berapa rakaat? Kalau mau 4 rakaat, hilangkan kata-kata kosornya. Sengaja aku jamak takhir, gitu aja. Baru dia jadi 4-4. Kan kita ceritanya ingin belajar yang paling ringkas. Itulah dia jamak kosor. Paham atau bingung? Paham. Oke, coba ya. Zuhur asar di waktu asar. 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamak kosor takhir asar zuhur lillahi ta'ala. Berat atau paham? Paham. Berat atau paham? Paham. Masih mikir. Intinya jamak kosor. Takdim atau takhir terserah ibu. Oke, zuhur asar dulu. Oke. Sengaja aku sholat jamak kosor takdim. Berarti di waktu zuhur dia. Sengaja aku sholat jamak kosor takhir. Di waktu asar berarti. Paham? Itu dulu boleh? Saya kasih waktu 5 menit hafal. Nanti saya tanya. 5 menit ya. Ada yang bilang kalau kita ngerjakan di waktu asar dulu, jamak kosor di waktu asar, walaupun dia di waktu asar tetap bacanya disuruh dulu bilangnya. Boleh, asar dulu. Kalau ada yang mengatakan zuhur dulu, berarti dia ikut dalil harus tertib. Ya, kalau enggak. Nanti di akhir ibu akan tahu kenapa asar dulu. Coba saya jelaskan aja sekarang deh. Kalau ada pendapat yang mengatakan zuhur dulu. Ya, tapi pendapat yang paling kuat asar dulu. Seandainya ibu jam 11 pergi ke Payakumbuh, lalu kemudian jam sore asar orang lagi sholat jemaah di masjid, ibu mau ikut jemaah silakan, ikut jemaah dulu asar, baru salam kanan, salam kiri, ibu lanjut zuhur. Tapi kalau ibu zuhur dulu, gimana ibu mau ikut jemaah? Itu kelemahannya. Kalau ikut jemaah, jemaahnya jemaah biasa, jemaah aja, jangan jemaah kosor. Jamak kosor, jamak biasa aja, karena kan kita ikut jamaah yang lain. Nggak usah kosor, karena kan kita ikut jamaah. Ya. Ya. Niatnya tetap. Sengaja aku jamak takhir asar zuhur lillahi ta'ala. Nanti sholat asar berjamaah berempat, salam kanan kiri, baru nanti sholat zuhur empat. Nanti kita sampai ke situ. Jadi sabar dulu. Hafal dulu yang ini. Nanti kita sampai gimana kalau ibu akhirnya sholat berjamaah. Atau mau sekaligus boleh ceramah jadinya. Tadi kita niatnya itu kan sengaja aku sholat zuhur lillahi ta'ala. Nanti kalau yang berjamaah nanti. Ini dulu, nanti sampai, kita sampai kepada, kalau seandainya kita ketemu sholat berjamaah, nanti, atau mau kayak ceramah saja, lupa nanti, ini dulu, oke, okay? Sekarang kan dilafal, sekarang hafal dulu yang 2 tadi, oke, okay, sudah hafal? Sudah hafal? Silakan, Mbak. Kalau nggak cukup waktu, sambung minggu depan, Sabtu, aman aja, belajar pelan-pelan. Tak boleh hanya karena penasaran, harus bisa diamalkan. Silakan siapa dulu? Ini hidup nih kan? Belum. Ini pencet aja sudah? Hah? Pencet aja. Pencet aja ada hijau belum Mbak? Belum. Siap, lihat saya Mbak. Belum hidup. Udah. Oke. Zuhur asar di waktu asar. Sengaja aku sholat
jamak kosor, tahdim. Baik, di waktu asar. Oh, di waktu asar. Ya. Sengaja aku sholat jamak kosor, tahir, asar, zuhur, lillahi ta'ala. Next. Zuhur, asar di waktu zuhur, asar di waktu zuhur. Sengaja aku sholat jamak kosor, tahdim, zuhur, dan asar, lillahi ta'ala. Ulangi, di waktu zuhur. Sengaja aku sholat jamak kosor, takdim, zuhur, dan asar, lillahi ta'ala. Ya, next. Zuhur, asar, di waktu asar. Zuhur, di asar. Sengaja aku sholat jamak kosor, takdim, zuhur, asar, lillahi ta'ala. Di waktu apa tadi saya bilang? Zuhur. Di waktu asar, Bu. Oh, asar. Iya. Sengaja aku sholat jamak kosor takhir, asar dan zuhur lillahi ta'ala. Next. Asar. Zuhur, asar. Next, betul kan? Zuhur, asar di waktu zuhur. Ustazah? Ya. Zuhur. Zuhur, asar di waktu zuhur. Sengaja aku sholat jamak qasar, takdim, di zuhur dan asar, lillahi ta'ala. Yuk, next. Zuhur, asar, di waktu asar. Sengaja aku sholat zuhur dan asar. Hah? Jamak qasar jangan lupa, Nek. Ma, ini ke rumah tetangga, gak pulang-pulang. Sholat, ya. Qasar, zuhur dan asar. Jamak kosor di waktu zuhur. Apa tadi pertanyaan saya aja saya lupa. Zuhur asar di waktu asar nek, yo nek. Sengaja aku sholat zuhur dan asar. Jamak kosor takhir di waktu zuhur dan asar dua rakaat karena Allah Ta'ala. Jamak kosor takhir. Asar dan zuhur lah, Nek. Iya. Iya. Nenek, ya, ya, Nek. Betul ya. Saya setiap bertanya lupa sih. Nggak ulang. Coba. Zuhur, asar di waktu asar, Nek. Mek kecilnya, Nek. Jangan dibuang, Nek. Oh, ya. Zuhur, asar di waktu asar. Ya, di waktu asar. Aku saat zuhur dan asar. Jamak. Jamak zuhur, zuhur asar di waktu asar. Jamak takdim di waktu zuhur karena Allah Ta'ala. Jamak kosor takhir. Jamak kosor takhir. Takhir. Lillahi Ta'ala. Asar zuhur. Asar zuhur. Lillahi Ta'ala. Yo. Next. Zuhur asar di waktu zuhur. Sengaja aku jamak qasar takdim asar ke zuhur lillahi ta'ala. Zuhur dan asar lillahi ta'ala. Perhatikan pertanyaannya, Mak. Jangan cuekin saya, Mak. Zuhur asar di waktu zuhur. Perhatikan di waktu zuhur. Sengaja aku jamak qasar takdim zuhur dan asar karena Allah lillahi ta'ala. Lillahi betul, ta'ala. Boleh. Terus next. Zuhur asar di waktu asar. Sengaja saya. Boleh. Sengaja aku sholat jamak qasar takhir asar dan zuhur lillahi ta'ala. Ya. Zuhur asar di waktu zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku sholat jamak zuhur. Kosornya mana, Mak? Kalau jamak doang 4-4 nanti rakaatnya. Sengaja aku sholat
jamak qasar, zuhur sama asar, takdim, zuhur, asar, zuhur dan asar. Oke, next. Zuhur asar di waktu zuhur lagi. Saja aku sholat jamak qasar, takdim. Saja aku sholat jamak qasar, takdim, asar dan asar jamak takdim asar. Takdim saya bilangnya. Enggak, takdim. Tadi ke asar ya. Takdim. Coba. Zuhur asar di waktu zuhur. Saja coba. Saja aku sholat jamak qasar. Takdim. Takdim. Zuhur. Zuhur asar. Di waktu. Di waktu. Di waktu asar. Nah, sebenarnya enggak usah perlu di waktu ya. Oh. Di waktu asar. Sengaja. Takdim itu kan di waktu zuhur. Udah. Yuk, next. Zuhur asar di waktu asar. Sengaja aku sholat zuhur asar. Jamak qasar takhir. Jamak qasar. Lillahi ta'ala. Takhir. Jamak qasar. Takhir. Lillahi ta'ala. Next. Betul. Ya. Yeah. Zuhur asar di waktu asar. Sengaja aku sholat jamak qasar, takhir, asar, zuhur, lillahi ta'ala. Ya. Zuhur asar di waktu zuhur. Sengaja aku sholat jamak takdim, zuhur. Qasarnya kok nggak ada? Kalau nggak ada qasarnya rakaatnya jadi 4-4. Takdim, jamak qasar, takdim, zuhur dan asar karena lillahi ta'ala. Zuhur asar di waktu asar. Sengaja aku sholat jamak qasar, ya. Takhir, ya. Asar dan zuhur lillahi ta'ala. Ya. Zuhur asar di waktu zuhur. Sengaja aku sholat jamak qasar, takdim, zuhur dan asar lillahi ta'ala. Ya. Oke, insyaallah dah. Sekarang maghrib isya ya. Iya. Maghrib isya. Misalnya ibu mau ke, terserahlah mau kemana. Ya mau ke Tembilahan lagi. Berangkat jam 5 sore, lalu tahu-tahu maghrib ibu di jalan. Di jalan tahu-tahu berhentilah mobilnya. Ibu bilang sama supirnya, ya gitu. Kita ini sholat isanya kita kerjakan sekarang aja yuk. Supaya nanti kita gak perlu lagi sholat isya gitu ya. Yeah. Jadi isanya kita kerjakan di waktu maghrib. Maghrib. Isya dikerjakan di waktu maghrib. Maghrib isya dikerjakan di waktu maghrib. Takdim atau takhir? Takhir. Takdim. Maghrib isya dikerjakan di waktu maghrib. Takdim atau takhir? Takdim. Takdim. Nama sholatnya apa? Maghrib. Maghrib dan isya. Kata kuncinya apa tadi? Jamak qasar. Jamak qasar. Berarti niatnya sengaja aku sholat jamak qasar, takdim gitu kan? Takdim. Ya dong? Takdim. Maghrib isya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Maghrib berapa rakaat? Tiga. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahu Akbar. Isya berapa rakaat? Dua. Maghrib tidak bisa dijadikan dua. Kalau dijadikan dua dia genap. Kalau dijadikan tiga, satu setengah berhentinya. Kalau dijadikan
apa separoh satu setengah baru berhenti. Oke? Sekarang kita enggak usahlah sholat maghrib. Nanti aja maghribnya kita kerjakan di waktu isya. Oke? Oke. Supaya kita ini nyaman dulu lah. Jadi kita enggak usah sholat maghrib di waktu isya. Ya, jadi maghrib enggak usah sholat maghrib dulu. Kita kerjakan maghribnya di waktu isya. Maghrib isya di waktu isya. Takdim atau takhir? Takhir. Takhir. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Jamak qasar. Berarti jamak qasar takhir. Takhir. Isya dan maghrib. Maghrib. Lillahi taala. Oke? Oke. Coba niatnya. 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamak qasar takhir. Takhir. Isya dan maghrib. Lillahi taala. Allahu akbar. Berapa rakaat isya? 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maghrib berapa? 3. Kalau maghrib isya di waktu maghrib. 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamak qasar takdim maghrib dan isya. Lillahi taala. Boleh saya tanya satu-satu tapi saya gabung 4-4-nya random. Boleh? Boleh. Siapa yo, takut? Ulang. Siapa takut? Yo, siapa lagi? Bu Nur. Mic-nya di Bu Nur ya. Bu Nur. Maghrib isya di waktu isya. Maghrib isya di waktu isya. Sengaja aku sholat jamak qasar takhir isya dan maghrib lillahi taala. Next, Bu. Zuhur asar di waktu asar. Sengaja aku sholat jamak qasar asar. Takhir asar dan zuhur lillahi taala. Next. Zuhur asar di waktu zuhur. Zuhur asar. Sengaja aku sholat jamak takdim sholat jamak qasar takdim duhur dan asar lillahi taala. Next, maghrib isya di waktu maghrib. Sengaja aku sholat jamak qasar takdim maghrib isya lillahi taala. Next, maghrib isya di waktu isya. Maghrib isya di waktu isya. Sengaja aku sholat jamak maghrib isya. Jamak qasar takhir. Qasar takdim. Terakhir. Karena Allah lillahi taala. Ya. Oke, maghrib isya di waktu maghrib, yuk. Sahaja aku sholat bar. Maghrib isya di waktu maghrib. Sahaja aku sholat jamak qasar takdim di waktu maghrib dan isya lillahi taala. Ya, betul ya. Bukan di waktu maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Yuk. Ma, zuhur, asar di waktu maghrib. Nggak, duduk saja. Ma, maghrib isya di waktu apa? Kamu sesat. Iya, ma. Tersesat, wah sekete, ma. Maghrib isya di waktu isya. Oh, yuk kata isya. Maghrib sama isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usali jamak kosor ba aku. Sengaja boleh lah. Enggak usah lah bahasa Indonesia. Sedian sekaro separuh balui separuh bula. Jadi kalau bahasa Indonesia bahasa Indonesia aja, Pak. Sengaja aku salat jamak kosar maghrib. Tadi di waktu apa pertanyaan saya? Saya nanya pun lupa pertanyaannya. Di waktu apa tadi? Di waktu isya. Ulang lewat. Ulang lewat. Pulang wak luwak. Ulang wali bayak. Maghrib isya di waktu isya. Yuk. Sengaja aku. Yuk. Sholat jamak qasar. Akhir. Takhir. Waktu.
maghrib sama isya. Isya dulu. Waktu isya sama maghrib. Lillahi ta'ala. Next. Maghrib. Subuh. Subuh. Asar zuhur di waktu zuhur. Sengaja aku sholat jamak kasar, takdim, duhur dan asar lillahi ta'ala. Boleh. Yo, maghrib isya di waktu maghrib. Di waktu maghrib ya. Sengaja aku jamak qasar takdim asar ke zuhur maghrib ke isya lillahi ta'ala. Kok maghrib ke isya? Ulang lah. Maghrib isya di waktu maghrib. Oh itu maghrib. Sama tadi kan? Ya betul lah tadi. Enggak, tapi maghrib ke isya itu beda. Dan bukan ke. Oh enggak ada. Jangan ke. Oh jangan ke. Ulang. Sengaja aku fardu. Sengaja aku salat jamak qasar. Takdim waktu maghrib isya lillahi ta'ala. Oke, next. Zuhur asar di nenek lagi nek ya. Itu nenek nih yang muda aja lah nek. Zuhur asar di waktu zuhur. Sengaja aku sholat zuhur dan asar jamak qasar jamak qasar lillahi ta'ala jamak qasar takdim jamak qasar takdim lillahi ta'ala zuhur dan asar lillahi ya aku sholat jamak qasar takdim zuhur dan asar. Takdimnya kok pulang kampung nek panggil dia nek takdim Zuhur asar. Zuhur dan asar. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Oke, yuk. Takdim itu udah tanda dia dikerjakan di waktu zuhur. Ya. Takhir itu udah tanda dia dikerjakan di waktu asar. Jadi sebenarnya gak usah pakai kata-kata dikerjakan di waktu zuhur. Itu juga gak perlu sebenarnya. Kan takdim dan takhirnya udah jelas. Ya. Oke. Ibu lagi bu. Ibu mau apa? Enggak ada. Zuhur, oh enggak ada ya. Maghrib isya di waktu maghrib. Sengaja aku sholat jamak qasar takdim takdim maghrib dan isya lillahi ta'ala. Yuk next. Zuhur asar di waktu asar. Sengaja aku sholat jamak qasar takdim. Di waktu asar. Di waktu asar. Sengaja aku sholat jamak qasar takhir zuhur asar zuhur asar. Ulang lagi yang lain. Maghrib isya di waktu isya. Maghrib isya di waktu isya. Sengaja aku sholat jamak qasar takhir maghrib isya maghrib lillahi ta'ala. Ya. Maghrib isya di waktu maghrib. Sengaja aku sholat jamak qasar takdim maghrib dan isya lillahi ta'ala. Maghrib isya di waktu isya. Sengaja aku jamak qasar takhir isya maghrib lillahi ta'ala. Oke. Okay. Ya, pakai juga enggak apa-apa. Dibalikkan berarti dibilang dulu atau sisanya. Isya maghrib. Enggak usah dibalik, itu aja. Itu aja persis aja. Oh, balik. Kalau pasang niat sama tetap aja sama. Kita kan jalan nih salat maghrib kan di perjalanan. Tapi kita niat gini, nanti sampai di rumah baru kita jamak qasar qasar isya. Maka sangat dianjurkan untuk jamak qasar ini yakhruj, dia keluar dari rumah. Bukan itu. Ya. Keluar, untuk rumah. Pendapat. Jadi kita coba bahas ya. Nah, sampai sini doanya sudah? Sudah. Sudah clear?
Nah, untuk apakah boleh jamak ini dilakukan di rumah, baik sebelum pergi maupun pas sudah sampai, kan gitu kan? Ya. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Cuman ada pendapat yang lebih kuat. Yang lebih kuat mengatakan tidak boleh. Tapi kalau ibu mau pakai pun nggak ada masalah. Nah, tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan tidak. Dia harus yakhruj. Dia harus keluar dulu. Misalnya ibu berangkat jam 11. Tahu-tahu ibu bilang, tunggu aja lah asar dulu. Tunggu aja lah dulu azan zuhur. Kita asar kita kerjakanlah di waktu zuhur di rumah. Boleh? Ya. Boleh? Ya, boleh. Musafir itu kalau dia udah keluar dari rumahnya. Jadi keluarlah sebelum azan. Nanti boleh jamak takdim di luar atau jamak takhir di luar. Ya, sama status hukum sama. Nah, status hukum pulang juga gitu. Betul sekali. Masjidlah dulu. Betul sekali. Lebih tepat, lebih baik, lebih aman. Misalnya nih, misalnya kita kan mulai pesawat nih, jam makannya itu jam 2:30. Dari rumah kan juga kita masih di rumah. Langsung kita sholat zuhur di jam makan dengan asarnya sekarang. Kalau di bandara itu di waktu kapan? Di waktu kita berangkat pesawatnya jam 2:30. Berangkat dari rumah tentu kan jam 1 dulu kita. Ini zuhur dulu di rumah, belum berangkat lagi tuh? Iya, tapi kita asalnya kita ini kan Hmm, iya, ada yang mengatakan boleh tapi nggak kuat. Dia harus yakhruj dulu. Ah, jadi saran saya, halo. Jadi saran saya, ibu sholat zuhur dulu. Nanti asar ibu di pesawat, maghrib isya ibu jamak. Bisa langsung waktu kita mau berangkat itu zuhur dulu dilaksanakan sama asar. Nggak bisa ya? Bukan nggak bisa. Ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi lebih kuatnya jangan digunakan. Kenapa di pesawat? Nggak masalah di pesawat. Emang kenapa di pesawat? Nggak masalah. Is okay. Nggak ada sholat itu nggak ada nggak enaknya. Harus terbiasa. Sholat di mobil harus terbiasa. Sholat di parkiran harus terbiasa. Sholat di pelataran mall harus terbiasa. Sholat di kereta harus terbiasa. Tayamum sholat di mall harus terbiasa. Kalau ibu-ibu hanya mau sholat di musola aja, susah nanti ibu hidupnya. Hidup tuh yang susah kita dibuatnya. Nah, ujung-ujungnya nanti payah ustazah, macet ustazah. Gak ada cerita. Harus terbiasa sholat duduk kalau gak sanggup. Terbiasa sholat di parkiran. Harus terbiasa sholat di pesawat. Harus terbiasa sholat di kereta. Nggak boleh ada kerisauan. Itu keringanan. Tinggal tayamum saja. Jadi jangan aja bawa-bawa pikir gitu. Nggak enak lah rasanya sholat di pesawat. Nggak ada masalah. Nggak enak sholat di kereta. Nggak ada masalah. Nggak enak sholat sambil duduk. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Nggak ada masalah itu. Nah, yang kita khawatirkan, kalau ibu meresah-resahkan itu, ujung-ujungnya nggak sholat. Beko aja lepas sampai rupa macet. Iya, gitulah memang. Silakan. Mau berangkat dari Pekanbaru sampai Medan 13 jam ketemu zuhur asar, boleh jamak qasar, enggak ada masalah. Asar sholat normal, maghrib isya baru jamak. Enggak, maghrib isya baru. Iya. Zuhurnya biasa, asarnya biasa, maghrib isya di rumah. Di rumah maghrib isya boleh dijamak. Berlaku. Zuhur kan sholat di rumah. Coba. Zuhur di rumah, asar di rumah, zuhur di rumah, asar di mobil, maghrib bisa jamak di mobil, jamak qasar bisa, nggak usah kerjain asarnya, maghribnya kerjain di mobil, waktu isanya. Jadi nggak apa-apa, sholat di parkiran, ya keluar rumah dulu. Sholat dalam keadaan baring, sholat dalam keadaan di infus, sholat di mobil,
itu harus terbiasa. Lagi nyetir macet sholat, tayamum sholat, berhenti di pinggiran sholat lagi nyetir, harus terbiasa. Ah? Nggak apa-apa. Coba tayamum dulu. Coba sengaja aku. Sengaja aku bertayamum. Bertayamum. Mensucikan diriku. Mensucikan diriku. Dari hadas kecil. Dari hadas kecil. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Angkat tangannya. Tempelkan. Ke dashboard, ke langit pesawat, ke kursi depan pesawat, basuh mukanya sekali aja. Oke. Okay. Kalau banyak kalau di pesawat ada debu kan? Kalau banyak debunya jatuhkan dulu. Buka aja. Oke. Okay. Baru basuh. Ambil lagi. Oke. Okay. Basuh kanannya. Dari ini, dari punggung tangan. Langsung ke perut, ujungnya ke jempol. Jangan ujungnya ke sini. Nah, di sini ada debu. Ini untuk sebelah kiri nanti, ujungnya ke jempol. Paham nggak? Paham. Dari sini terus ke bawah, ujungnya di jempol. Berhentinya di jempol. Dah, lanjut. Seperti ini, ke perut, ujungnya di jempol. Jangan ujungnya di sini. Sekali aja, Ustazah. Sekali aja. Sekali aja. Dah, sholat di mobil. Nah, ada cerita sempit Zah. Ibu 8 jam sholat di 8 jam di mobil. Sholat aja lah. Takbirnya begini. Ya, rukuknya 45 derajat, sujudnya 60 derajat misalnya. Yang penting rukuknya lebih rendah lebih tinggi dibanding sujudnya. Sami Allahu liman hamidah kan gitu-gitu aja. Enggak ada cerita, harus terbiasa. Kalau enggak jadi sholat itu nanti. Paham enggak? Paham. Nah. Apalagi Bu sempit, enggak ada cerita salat di pesawat enggak harus bersilat. Gini aja Bu, ha. Takbir, ruku, sami Allah liman hamidah, sujud, duduknya kayak duduk, kayak tegak, sujud lagi. No excuse, enggak boleh mencari alasan untuk tidak mengerjakan keringanan dari Allah. Pergi ke toilet, buka celananya, cebok boleh pakai tisu, boleh pakai batu, boleh pakai daun, boleh pakai air. Simpan celananya, jangan lupa letaknya di mana. Pergi lah. Jadi ya Allah, sesimpel itu aja. Lupa ya Allah, pula. Jadi gini ya, misalnya ibu ke Medan nih. Perjalanan misalnya 13 jam. Iya, iya. Berangkat jam pagi, jam 8, nyampe jam 10 malam. Sholatlah di mobil. Zuhur asar di waktu zuhur atau dikerjakan setiap sholat. Gak berhenti nih karena orang mobilnya ini misalnya non muslim dihantam keramat aja biar cepat kejar setoran. Iya. Sholat di mobil. Saya terpipis batuk, terpipis saya ustazah. Buka celana, pergi kamar mandi. Kalau bisnya itu gak pernah berhenti, pasti ada kamar mandinya. Buka celana tuh, ambil tisu, istinja pakai tisu. Gak ada boleh pakai batu, gak ada boleh pakai tisu basah. Taruh celana dalam tas. Sampai segitu pun saya ajarkan pula. Lalu kemudian kembali ke tempat duduk. Tayamum pula, seperti tadi. Sholat. Kalau di bus itu gak bisa, Ustazah. Ke kamar mandi. Nah, kan banyak kali kan alasannya. Di bus gak bisa, Ustazah, ke kamar mandi. Kencang kali ya. Gak bisa, kencang kali. Itu kan alasan aja ini. Kencang kali atau enggaknya. Kan bisa pegangan. Bu, kalau kita mau kita akan cari 1000 cara. Kalau kita enggak mau kita akan cari 1000 alasan. Enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh. Bisa, enggak boleh kayak gitu. Iya. Itu apa solusinya lagi? Ibu terpipis ke kamar mandi uya-uya. Antum enggak sholat lagi ujung-ujungnya ibu. Jadi alasan. Dah. Ah, kena marah sama saya. Banyak betul, uya-uya lah. Celana lah, batu lah. Padahal batu itu belum tentu juga lagi. Jangan-jangan sekali setahun aja ibu batu dalam bis.
Pipis pakai pentilener, pentilenernya dibuang. Iya. Jadi intinya enggak ada kata-kata susah itu doh. Kalau ini kenyataan belum tentu. Ibu bilang pipis, pasti enggak ibu tepipis, batuk tepipis itu sesekalinya, enggak iya. Tiap jam ibu batuk tepipis. Iya. Oke. Nah. Kena marah pula sama saya nanti. Apa lagi? Apa lagi nanya kamar mandi sempit? Cakap aja langsung. Kalau jadwal sholat toilet enggak mengantri, ambillah wudu di toilet. Iya. Dikit airnya kan enggak apa-apa. Tapi kalau mengantri akhirnya kita tertunda sholat, silahkan tayamum. Ada musola di pesawat internasional, kalau enggak ngantri silahkan sholat di musola. Kalau ngantri daripada tertunda sholat, lebih bagus di kursi. Dah? Iya. Apa, mau nanya WC sempit tak bisa masuk? Oh enggak? Misalnya kan kita berpergian, kita kan kadang-kadang musafir, sampai di tujuan itu, misalnya kita sama 3 hari, sampai di tujuan itu kita masih bisa kita jamak. Masih bisa? Atau kita keluar dari rumah atau di rumah. Kalau kita dari masjid atau bisa kita menjamak di rumah? Boleh di rumah, yang penting tempat tujuan ibu. Bukan rumah bukan ibu rumah. Yang ibu tinggal lama. Silakan, nggak masalah. Oke? Okay? 7 hari bu. Nah, jadi bisa pipis di bus. Ogel-ogel pak ya. Ogel-ogel pak ya. Ya. Harus jalan-jalan lagi Bu Nur. Tutorial pipis di bus. Dan nyimpan celana dalam kalau terpipis. Cemana lah mau jalan-jalan kemarin gak belajar jamak dulu. Pas di sana baru galau, pulang baru minta sampaikan jamak. Oke. Oke? Oke. Ada lagi? Coba sama-sama serentak. 1, 2, 3. Zuhur asar di waktu asar. 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamak qasar akhir asar dan zuhur lillahi ta'ala. Zuhur asar di waktu maghrib isya di waktu maghrib. Sengaja aku sholat jamak qasar dan isya lillahi ta'ala. Zuhur asar di waktu asar. Sengaja aku sholat jamak qasar takhir asar zuhur lillahi ta'ala. Maghrib isya di waktu isya. Sengaja aku jamak qasar takhir isya dan maghrib lillahi ta'ala. Oke. Dah. Dah. Aman. Aman. Dah lah, pulang lagi. Alhamdulillah. Dah, silakan di luar tema. Enggak pakai mic. Titipan. Siap. Menyikapi teman atau orang yang kehilangan menyikapi? Yaudahlah. Kalau kita kehilangan barang, itu yang pertama tetap berusaha untuk menemukan. Apakah dia terletak di rumah atau di maling orang, tetap harus ada usaha yang tidak melanggar syariat. Satu, cari dengan ikhtiar. Cari. Dengan usaha, cari. Kemudian yang kedua, lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Cari sampai batas di mana dia tidak mungkin ditemukan. Kalau sudah di batas dia tidak ditemukan, maka tawakal.
serahkan kepada Allah. Orang yang ikhlas atas kehilangan sesuatu dan dia serahkan sama Allah, maka insya Allah Allah akan ganti berkali-kali lipat. Satu hal yang tidak perlu yang harus ibu pahami, bahwa Allah gak mungkin zolim kepada kita. Salah satu sifat mustahil bagi Allah adalah zolim kepada hambanya. Mustahil Allah itu zolim. So kalau kehilangan barang gak ketemu, itu tanda Allah dalam kondisi ingin melihat kita. Apakah kita bersabar, tenang, atau marah-marah. Tapi gak mungkin itu di luar kendali kita. Allah itu gak mungkin zolim. Saya percaya itu. Ibu kehilangan barang, tidak mungkin ibu gak tahan. Ibu pasti kehilangan barang yang ibu sanggup kehilangannya. Kalau gak sanggup, Allah gak kasih barang itu. Gak mungkin Allah zolim. Ibu bekerja tukus lumus siang malam, tukus lumus. Gak mungkin gak ada hasilnya. Karena kalau gak ada hasilnya, ibu udah bekerja, udah berdoa, berarti Allah zolim. Jadi hidup ini gampang aja. Usaha aja dulu. Doa, usaha, doa, usaha, doa, usaha, doa, usaha, doa. Pasti Allah akan kasih yang terbaik buat kita. Kalau Allah tak kasih, berarti Allah zalim. Sementara salah satu sifat mustahil bagi Allah adalah zalim kepada hambanya. Jadi caranya cari dulu, kemudian sholat hajat sampai batas waktu kita gak bisa mencari. Lalu kemudian kita ikhlas dan tawakal. Kalau dia berbentuk barang, silakan kerja lagi, bisa beli lagi. Berbentuk uang, silakan cari rezeki baru lagi. Biasanya Allah akan kasih yang bagus. Iya. Makanya orang yang sabar di PHK biasanya dapat pekerjaan lebih bagus. Orang yang sabar diputus hubungan kerja biasanya dapat lagi kesusahan yang lebih bagus. Orang-orang yang sabar ketika pengurangan karyawan biasanya dia lebih baik lagi. Karena Allah itu kadang-kadang ingin melihat kesetiaan kita aja. Lu ngomong sayang-sayang sama gua, kira-kira kalau gua cabut nikmat, lu bertahan gak dalam keimanan? Sama dengan suami ibu ketika menguji. Kita ini kan sama manusia juga penuh ngasih ujian. Jangankan Allah, dengan orang aja kita nguji-nguji. Wah, ini orang-orang ini benar-benar tulus enggak ya? Ini dia suka bohong enggak ya sama aku ya? Ah, ditengok-tengok orang terus. Udah jelas dia baik, ditengok-tengok juga. Kira-kira dia baik enggak ya? Atau ada udang di balik bakwan ya? Kan ibu kayak gitu juga kan dengan manusia. Allah juga dengan kita kayak gitu ya. Ah, dia tengok kita ibadah ini betul enggak nih ya? Ibadahnya ikhlas enggak ya? Cabut sikit nikmat. Cus, masih tetap ibadah enggak ya? Wah, ternyata aku enggak kasih nikmat, berhenti dia ibadah. Berarti enggak tulus. Iya. Berarti gak tulus. Gak tulus. Sama dengan dekat sama manusia gitu juga. Baik, baik, baik. Sekali kita ndak. Sekali kita misalnya tak sesuai keinginan dia, ditinggalkannya gak aku ya. Ditinggalnya berarti dia gak tulus. Paham? Paham. Nah, itulah. Segampang itu aja. Ya, ya. Bertahanlah. Simple aja. Prakteknya sulit. Prakteknya apa susah? Hilang barang, ikhlaskan, tetap ibadah, tetap sholat, belajar tajim, belajar tahsin, dengar pengajian. Lakukan aja aktivitas seperti biasa. Tapi menangis juga. Oh, nangis kan gak apa-apa. Nangis tuh gak apa-apa. Nangis gak apa-apa. Masalah saya sesuatu yang halal itu hilang pasti ketemu lagi walaupun sudah berhari-hari. Misalnya, katanya? Iya. Enggak juga, Mbak. Enggak. Hari itu kan, misalnya anak saya pergi sama ayahnya ke Panang. Kan. Jadi kalau namanya ini hilang di Panang tuh hari Rabu hilangnya kan. Pas saya ke sana hari Minggu saya nggak risau, saya insyaallah ini pasti ketemu. Karena saya pergi sama penghafal. Iya, saya pergi ke Panang tuh saya cari ketemu. Iya, ketemu. Ya, ketemu atau tidaknya kan? Itu adalah caranya Allah. Tuh, ya, tapi harus ada usaha. Enggak bisa aku ikhlas lah. Rezeki. Kuserahkan semua kepadamu ya Allah. Nah, jangan kayak gitu. Kan harus ada ikhtiar. Kemudian selanjutnya adalah ingat terakhir, ingat nikmat Allah yang banyak. Jangan diingat yang hilang yang sedikit. Kita di PHK, ingat berapa tahun kita udah kerja di situ. Udah 15 tahun kita bekerja. Di PHK baru sehari. Terima aja dulu. Kita kehilangan uang 10 juta. Nikmat yang Allah kasih selama ini kita udah punya rumah misalnya. Udah punya motor. Jadi ingat nikmat yang banyak, jangan tengok apa yang hilang dari kita. Dengan manusia juga gitu. Yang tadinya menyukai jadi membenci. Ya, ingat orang yang mencintai dan abaikan orang yang membenci. Fokus kepada orang-orang yang mencintai. Ini satu orang, satu komplek yang membenci, stresnya luar biasa. Padahal banyak orang yang menyukai. Baru kena hujat sedikit, stresnya luar biasa. Padahal banyak orang yang mencintai.
fokus kepada orang-orang yang mencintai, menyukai. Jangan fokus kepada yang negatif-negatif. Karena kalau enggak ngefek, enggak usah pikir. Wah, saya dikhianati, saya diginiin sama tetangga, saya julid. Ya fokus kepada keluarga yang mencintai, anak suami yang menyukai, teman-teman majelis yang mencintai. Udah. Orang tuh galau karena dia fokus dengan yang bisul-bisulnya aja. Coba fokus dengan yang lain, jangan bisulnya kita fokus. Ini badan ada bisul sikit, jangan bisul tuh juga pikir bisul aku, jangan. Nikmati hidup nih, bisulnya tuh sembuhkan udah. Gitu. Obatin. Oh, tadinya ibu baik, suka sama saya, tahu-tahu ibu membenci saya. Kalau bahasa online-nya lovers jadi haters. Ya sudah, enggak ada masalah. Masih banyak lovers-lovers yang lain. Iya. Kan gitu aja. Oh, saya dihujat oleh ibu. Enggak ada masalah, masih banyak orang-orang yang menyukai. Kita nih pusing karena pikiran kita. Karena kadang-kadang pikiran kita lebih buruk daripada kenyataan yang ada. Dan bahkan banyak kita nih yang berasumsi sebelum Tuhan bekerja. Kecemasan. Kita memutuskan masa depan padahal Allah belum mengerjakan apa-apa. Kita belum mendoakan, belum mengerjakan, belum berusaha. Nah, kita udah memutuskan. Asumsi kita lebih duluan dibanding Allah yang mengerjakan. Hebat pula lagi kita pada Allah. Itu kan tauhidnya bermasalah itu. Wah, tauhidnya rusak itu. Tauhid itu. Asumsinya lebih duluan. Iya. Dibanding Allah yang mengerjakan. Allah belum ngapa-ngapain. Kita belum berzikir, kita belum berdoa, belum berusaha. Nah, kita langsung aja memutuskan, mengasumsikan masa depan akan menjadi buruk. Iya kan? Baru aja kita mau minta maaf sama orang takutnya luar biasa. Asumsi lebih ke depan daripada Allah yang mengerjakan. Minta maaf aja dulu kalau kita salah. Belum tentu lagi negatif respon orang itu. Asumsinya lebih dulu. Salah dengan suami takut. Bohong. Takut nanti suami takut. Nanti suami sedih. Nanti suami marah. Asumsinya bergerak duluan. Padahal ngomong aja lah jujur. Belum tentu lagi respon suami seburuk yang kita bayangkan. Kan kayak gitu. Kok hari ini marah-marah ya kan? Oke? Oke. Ya. Bagaimana hukumnya? Abang saya itu rajin ibadah, Saudara. Ya. Tapi riba jalan terus. Ya. Adakah efeknya dengan ibadahnya? Gitu. Ada orang rajin ibadah tapi melakukan riba. Iya, iya. Bahwa ribanya berdosa, ibadahnya sah, enggak ngefek. Ibadahnya sah. Nah, cuma nanti persoalannya di yaumul mizan, di hari perhitungan, itu akan dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Nanti yang dosanya masuk neraka, yang pahalanya masuk surga. Jadi kalau bisa hidup nih, dosanya tuh sikit. Matinya syahid, enggak masuk dalam neraka. Karena sehari di neraka, 1000 tahun di dunia, 1 detik neraka, 48 tahun di dunia. Yang mana minta bantu untuk? Kalau ada orang berhutang riba, dia minta bantu untuk ngebom, untuk melunaskan, bantu. Berarti kita mengeluarkan dia dari riba. Tapi kalau dia minta bantu untuk bayar kredit, gak bisa. Nanti kita kena dosa bunganya. Gak bisa. Tapi kalau kamu punya utang, berapa lagi yang harus dibom 40 juta? Nih, cus. Boleh. Lepas dia dari riba, selap. Kita bantu dia untuk membayar, tapi dia tidak boleh mengambil itu lagi. Itu boleh. Bisa, itu ngebom boleh. Ya, dosa ibu tetap, pahala ibu tetap dapat. Dia membayarnya sebulannya 500. Nggak ada gimana mana, ibu minta lah tuh. Ada dua pilihan, pertama ibu minta, yang kedua adalah ibu ikhlaskan, yang ketiga tidak usah ibu ikhlaskan, nanti di akhirat dia akan mencari ibu dan memberikan pahalanya untuk ibu. Ah ya memang. Itulah uniknya orang berhutang, agak lain memang. Keluar yang lain, misalnya misalnya itu satu-satunya, misalnya kan kita lagi ada masalah, misalnya satu-satunya jalan misalnya mencari uang nih. Apa ulangi?
Kan salah satu jalan untuk mendapatkan uang nih kan harus menaikkan bank lagi yang gitu, kita ada tanggungan nih yang harus dibayar. Nggak ada lagi misalnya kalau minjam takut kan sama orang itu. Jadi kita misalnya bank ini tinggal 5 usaha. Kita bayar yang 5 ini naikkan lagi usaha itu. Riba. Iya riba, tapi nggak ada jalan lain lagi. Nggak ada jalan lain, Ibu. Jadi gini. Tidak boleh berhutang riba. Darurat Zah. Kalau sampai enggak mati kita belum darurat lagi tuh. Darurat itu adalah yang menyebabkan kematian. Baru kita boleh langgar syariat. Mati kita tanpa riba itu makanlah riba. Tapi apa coba yang menyebabkan kita meninggal saat kita enggak makan riba? Orang kalau di hutan tersesat, lapar, enggak serta-merta bisa makan babi. Makan dulu daun. Habis daun makan dulu ranting. Makan ranting, tengok pohon. Kalau enggak ada, baru bisa makan ular. Jadi enggak serta-merta kita langsung bisa. Darurat itu dalam agama Islam menyebabkan kematian. Ini sikit-sikit darurat, sikit-sikit darurat. Mau buang sampah, orang sampahnya lewatnya laju Zah. Jadi aku pakai KTB aja, pakai daster aja, enggak pakai jilbab. Darurat, itu enggak mati kita di bawah. Jadi darurat itu Mbak, yang menyebabkan kepada kematian. Jadi gak boleh, dia mengupgrade riba kan, mengupgrade. Ya. Gak meninggal kita doh, berarti gak darurat. Ini nak ngosipin orang, ngapa ngosip darurat, woi darurat. Nah gak bisa. Karena yang mau dibayar ada usaha. Apa? Yang udah mau dibayar itu kan mau jatuh tempo gitu. Mau jatuh tempo ditambahin lagi kredit. Ya kalau mau minjam, ini riba nih yang mau dibayarin. Pinjam sama orang kalau misalnya. Kan riba nanti orang tuh terkena dosa ribanya. Iya, jadi dia minjam ke siapa untuk menutupi dosa ribanya? Bank untuk yang 5 tuh dinaikkan gitu untuk membayar yang. Nggak bisa, yang nomor 2 juga riba. Nomor yang kedua juga masih riba-riba. Caranya adalah bayar di bom, kalau nggak sanggup ngebom, bayar angsur jangan telat biar nggak ada denda. Kalau ada denda nanti lebih banyak ribanya. Itu aja, nanti kalau udah lunas jangan diulang lagi. Kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, sisanya ditabung. Untuk ngebom. Dah. Oke? Oke. Okay. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh, pusing kepala. Iya, waktu kerja. Minggu depan nanti kasih tahu aja saya ya. Udah, tadi saya langsung buka, nggak ada yang nutup tadi. Nggak ada yang buka tadi. Oke. Terima kasih ya, teman-teman.